Puluhan bocah-bocah pramuka karo TNI lan masyarakat melakukan aksi nandur wiwitan yang sekitar lokasi TMMD Desa Legokerang, Cilebak, Kabupaten Kuningan. Sasaran tambahan penghijauan kian dilakukan dari upaya mengurangi resiko bencana alam tanah longsor atau pergerakan lemah. Soale wilayah kian manjing ning daerah rawan longsor karo kondisi akeh perbukitan. Jare anggota TNI, ane ewonan wiwitan kang ditandur ning sejumlah titik karo jenis wiwitan keras, kaya wiwitan jati lan wiwitan mahoni. Sejumlah bocah-bocah pramuka ngakui karo dilibatakan aksi nandur wiwitan kin bisa dadi pembelajaran, ambil luih mencintai alam lan bisa njaga secara baik. Diharapakan kegiatan nandur wiwitan kin bisa dadi kebiasaan masyarakat, ambil tetap peduli kanggo kelestarian alam, dadi resiko kebencanaan bisa diminimalisir. Husein Sadra, RCTV, Kuningan.